Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Dikina Salsa Bilandari, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal fungsi turunan beserta pembahasannya. Jadi, saya ada soal yaitu fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 10 per x plus 8, yaitu x tidak sama dengan min 4. Dan f aksen adalah turunan pertama dari f, maka nilai dari f aksen 2 sama dengan, sebelum mencari f aksen dan 2, kita harus mencari dulu turunan pertama dari fx atau f aksennya. Lalu kita sebut saja u, yaitu x kuadrat plus 2x plus 10. U aksennya yaitu, karena ini ada pangkat 2, maka kita turunkan menjadi 2x. Lalu disini 2x, kita jadikan 2, 10 menjadi 0. Lalu ada V, yaitu x plus 8. V aksennya sama dengan, karena disini hanya x, berarti kita jadikan 1. Lalu terdapat rumus yaitu u aksen dikali v minus v aksen dikali u per v kuadrat sama dengan u aksen yaitu 2x plus 2, lalu v nya sama dengan x plus 8 minus V aksen yaitu 1 dikali U yaitu X kuadrat ditambah 2X plus 10 per V yaitu X plus 8 kuadrat. Lalu di sini bisa kita kali silang, 2x kali x sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x kali 8 sama dengan 16x, lalu 2 kali x sama dengan 2x, 2 kali 8 sama dengan 16 minus, lalu minus 1 dikali x kuadrat sama 2x sama 10, jadi minus x kuadrat jadi minus x kuadrat. Lalu minus 1 dikali 2x sama dengan minus 2x, minus 1 dikali 10 sama dengan minus 10, x plus 8 kuadrat. Lalu tinggal dijumlahkan, 2x kurang x sama dengan x kuadrat, lalu 16x ditambah 2x sama dengan 18x, 18x kurang 2x sama dengan 16x. Lalu 16 kurang 10 sama dengan 6. 8, ini adalah f aksennya. F aksen dari 2 adalah x menjadi 2, yaitu 2 kuadrat ditambah 16 kali 2 ditambah 6 per 2 ditambah 8 kuadrat. 2 kuadrat sampai 64 ditambah 16 kali 2 sama dengan 32 ditambah 6 per 2 tambah 8 10, 10 kuadrat sama dengan 100. Lalu 4 tambah 32 sama dengan 36, 36 tambah 6 sama dengan 42 per 100. Lalu di sini bisa kita sederhanakan dengan 42 bagi 2 sama dengan 21, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi hasil dari f aksen 2 dari fungsi fx x kuadrat tambah 2x plus 10 per x plus 8 adalah 21 per
50. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya masih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.